Jangan heran kalau Inul sedang goyang, rada panas, agak seksi. Maafkanlah. Ibu-ibu semua yang ada di sini, ada yang bilang dangdut tak goyang, bagi sayur tanpa garam kurang enak, kurang sedap. Dari itu Inul goyang agar semuanya senang. Bagi yang kurang berkenan melihat Inul bergoyang, jangan marah, maafkanlah. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, goyang yuk. Lihatlah goyang Inul, semoga terhibur. Sayang, bagi yang sedang putus bercinta, jangan bersedih, jangan berduka. Goyang Inul obatnya, mari kita gembira. Sayang, tapi janganlah lupa, sambil kita berdoa agar kita semua sehat sentosa. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, goyang lagi yuk. Goyang Inul, semoga terhibur. Sayang, bagi yang sedang putus bercinta, jangan bersedih, jangan berduka. Goyang Inul obatnya, mari kita gembira. Sayang, tapi janganlah lupa, sambil kita berdoa agar kita sehat sentosa. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, ada yang bilang dangdut tak goyang, bagai sayur tanpa garam kurang enak, kurang sedap. Dari itu Inul goyang agar semuanya senang. Bagi yang kurang berkenan melihat Inul bergoyang, jangan marah, maafkanlah. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, maafin Inul ya, udah dulu ah.
sana tahan.
bangun aku mengejarmu.
Thank you.
gemis ormas sungguh tak terhormat. Kolot berjuang atas harga diri, tak goyahnya prinsipmu hanya karena takut malu. Tanpa dalil logis kau pertahankan, aku penjilat ludaku sendiri. Aku pembunuh api diriku sendiri, penghancur kokoh idealis yang ku buat sendiri. Persetan malu semua ku akui. Lantas apa alasan ku masih bertahankan pandangan yang lama jika kondisi telah berbeda? Ditanya ku bukan terletak pada kehormatan, ortodokmu prematurisasi matangnya pola pikir kami. Mata, telinga, otak dan hatiku masih valid seperti yang semestinya. Temukan solusi terbaik di setiap kondisi, introspeksi cermin anti harga diri. Kau teriakkan anti pembodohan, tapi sukses terus bodohi diri. Bandrol harga diri kau cantumkan terlalu tinggi, padahal tak turunkan harga pangan. Bandrol harga diri kau cantumkan terlalu tinggi, padahal tak turunkan harga pangan. Lantas apa alasan ku masih bertahankan pandangan yang lama jika kondisi telah berbeda? Ditayaku bukan terletak pada kehormatan, ortodokmu prematurisasi matangnya pola pikir kami. Bandrol